Alah, teman-teman, kita bakal main lagi. Udah lama banget kita gak main. Ya itu. Kalian pasti tahu lah. Minecraft. Oke, ini saya ini pakai kayak ginian. Nah, gini aja ya. Nah, gini aja. Biar lebih enak atau kayak gini. Ya gini aja lah. Tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang dari arah Cimbuluit. Niat awal hendak bergembira bersama keluarga. Oke, nah aku tambah sedikit aja. Sedikit. New player animation. Titik V 0.6 by Steve. They created by Kids Sky. Dan ini saya ini punya boben ya. Akhirnya sekian lama ya. Kalian ini minta bang, minta boben bang, bang mana bombennya bang, bang mana bombennya di online, di Android bang, bang mana Android, bang mana di Android, bang, bang mana di Android. Semuanya di request loh, bukan di YouTube ya. Di Instagram saya ya, nih Tenggo SK, di follow ya, di follow aja ya, gak usah teman-teman lu, di follow ya. Hujan, tidur dulu lah. Respawn point set, you can only sleep at night. Oke. Dan ini saya ini punya 3 iron, dan ironnya ini aku gak tahu mau pakai mau diamond atau apa. Dan di sini kita bakal turun dulu ya. Ini untuk diamond ya, kayak diamond diamond gitu. Kayak ada yang bambanya bikinlah. Kenapa aku disebut diamond? Karena saya ini suka diamond. Kemudian ya. Dan ini ore. Ini ore ya, ore. Ya kayak air ingot. Kalau udah dismelt kita taruh di sini. Taruh di sini. Oh, kita tulis ingot. Oke, kita pakai storage yang ingot. Kalau udah jadi, kalau masih ore kita taruh ya ore. Nah, kita taruh dulu ya. Maaf ya, ada suara TV kanannya ke TV ya. Let's go, kita pak. Tuh, ada mobennya ya, ada moben. Akhirnya ada moben bang. Iya bang. Kenapa harus? Kita terus ya, kita terus. Dan aku mau tahu 2 chest di bawah sini. Ini ada grass ya, grass. Ini untuk ber kayak apa gitu, hubungan dengan grass. Kayak ada rumputnya. Corona bos. Ini aku tahu meat ya, segala meat ya. Kalau ini ya, oh my god, siapa kau, oh my god, gelap, sini gelap guys, kita akan taruh tos di sini ya, biar aman, oke, terus, diamond ya, oh, ore aja di sini ya. Nah, gini ke, terus kita kasih namanya ingat. Kita dapat panah, lumayan ya. Kita dapat
mana? Tidak ada acuan yang kuat, namun beredar cerita bahwa Helena lahir pada tahun 1871. Ingat. Ingat dulu. Ingat. Kita akan pakai ingot. Enggak sih. Enggak. Tanah. Ini harus pakai besar ya. Iya tanya. Gini apa? Oh iya. Ingot. Oke, kita bakal taruh di sini ya. Iron anget. Ingat. Nah, ini samanya belum tumbuh. Nah, ini saya punya panah ya. Let's go, man. Kita coba unleashes. Gerakan panah ya. Kita coba dari animasi. Push. Ini 1800 derajat hampir. Push. Namun pada tahun 1874 muncullah kejadian tragis yang menimpa keluarga itu. Helena, gadis mata wayang di keluarga tersebut tiba-tiba sakit keras. Tubuhnya yang masih mengalami rapuh terus menerus mengalami demam. Segala cara disusun, setiap bulan dimanfaatkan. Hasilnya nihil. Helena tetap sakit. Kondisi Helena yang sakit-sakitan terus selama 3 tahun. Konon selama itu pula sang ibu dengan setia mendendangkan lagu Nina Bobo. Sebab hanya dengan itu saja anak itu bisa pulas. Hingga pada 1877 tidak ada lagi suara tangis di malam hari. Sebab Helena di usianya yang baru 6 tahun meninggal dunia karena sakitnya itu. Oke, gila. Oke. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Maaf ya, agak sekat. Ya, aku gak mau panjang lebar ya. Mustika yang sangat terpukul karena kematian anak mata wayangnya Helena. Iya, saya ini kamu ya buat apapun nggak mau ini ya. Dan bye bye guys.